Belanja pakaian raya sahaja sudah mencecah RM1,000. Ini bagi satu keluarga. Itu belum kira lagi perbelanjaan-perbelanjaan lain. Namun di sebalik suara-suara rungutan, orang ramai tetap tidak melepaskan peluang untuk membuat persiapan Hari Raya Aidilfitri yang disambut setahun sekali. Tinjauan Astro Awani mendapati lokasi pusat membeli belah utama seperti di Jalan Tuanku Abdul Rahman dan Masjid India di ibu kota terus menjadi tumpuan orang ramai. Mahal sikitlah tahun ni. Rasanya dah nampak macam mahal sikit. Tapi kita tak ada choice. Tapi kat sini banyak choice, kita boleh pilih. And then, tapi harga tu memang nampaklah naik. Sebab sebelum ni baju budak bawah 50 dah boleh dapat. Sekarang semua bawah 100. Oh, saya cakap tak boleh. Kena, so kalau kau dah kat sini, kita banyak choice tau. Kita banyak choice, banyak kedai, so kita boleh pilih. Sebab tu memang datang sini je. Harga tahun ni dia banyak naik sikit lah. Harga meningkat tahun ni. Tahun lepas dia murah sikit. Macam baju tu dalam 100 lebih. Tahun ni dah 200 lebih. Tapi baju yang sama juga. Means itulah buat terkejut sikit lah. Harga ada peningkatan sikit kan. Mungkin ada 3 orang anak kan. Baju saja dah 1,000 lebih. Bajet tahun baju ni je. Baju je mau dekat 1,000 semua. Anak beranak. Sebab satu pasang baju mau 200. Kalau ke Sabah mungkin ada banding sikit lah. 100 lebih macam tu boleh dapat. Boleh je pakai baju yang lama untuk anak. Kan? Diorang penting, diorang adalah baju yang baru. So, budak-budak nak raya kan? Kalau ikutkan tahun ni memang semua barang meningkat kan? So, kena pandai survey lah. Survey dari kedai ke kedai macam tu. Dia lebih meningkat. More kepada daripada 50% kepada 70% kot bagi saya lah. Ke area sini memang boleh apa berpatutan lah. Lepaskan untuk anak-anak dengan wife memang berbaloi lah. Masih berpatutan lagi lah dekat sini. Harga sikit sebanyak tu mesti ada naik lah. Adalah sikit naiknya. Tapi kita kadang diorang pun ada buat tawaran yang combo kan. Beli dua. Beli satu dapat cuma satu. Kita ambil yang macam tu lah.